Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Madana. Uh, saya sudah menikah dan saya sekarang sedang berusaha di bidang perikanan, lele dan jagung. Uh, saya mengenal riba tepatnya di tahun 2010. Di, di 2010 di bulan Oktober tepatnya uh, saya berkecimpung di riba selama lebih kurang tujuh tahun sampai saya risan di tahun 2018. Uh, kenikmatan yang saya dapat sangat banyak sebenarnya, ditambah memang uh, kerja di bank itu adalah salah satu cita orang tua saya sebenarnya, karena orang tua saya sering juga ke bank. Kebetulan orang tua saya pegawai negeri, melihat pegawai-pegawai sana rapi, uh, bersih, pokoknya ganteng dan cantik lah gitu. Tapi uh, salah satu cita orang tua saya akhirnya memang terwujud, kuasa Allah memang terwujud ke allah tapi. Itulah nikmatnya memang uh, maksiat ya kalau kita bilang. Semua yang saya inginkan dapat di situ dari harta, dari rumah dapat, mobil, semua yang saya mau dapat. Sampai ya hal-hal yang tidak baik juga dapat di situ. Semua dengan gampang, mudah dapat gitu. Ditambah dengan penghasilan yang besar, bonus selalu ada. Uh, jadi kita mau apapun liburan lah, mau pengen jam, pengen apa semua dibeli dengan gampang gitu. Sampai ya kita bilang uh, sampai ke keluarga juga gitu, memberi santunan apa semua zakat. Pokoknya dari yang baik-baik semua dari dari situlah dari harta yang memang kita sebelumnya tidak tahu bahwa itu adalah haram. Hmm, saya juga. Uh, dari usaha ini sebenarnya awalnya dari situ sebelum saya resign di, dari Wibang ini adalah hasil lah, saya bilang dari situ, pelan-pelan saya rintis dari situ, masih saya bekerja di situ saya nikmati juga dari situ memang uh, segala macam enak tidak enak, tapi memang lebih banyak enaknya memang sih gimana-mana memang hal-hal yang dilarang Allah itu enak tidak ada yang tidak enak Setan memang memberikan itu sudah hal yang nikmat memang, tapi lama kelamaan terasa hampa juga sih sebenarnya hampa. Walaupun nikmat, tapi hampa nih. Nampak orang tua pun senang nengok keberadaan kita. Sampai saya akhirnya eh, promosi. Saya sampai akhirnya promosi jabatan. Kalau saya bilang saya termasuk cepat di teman-teman yang lain. Karena kami di perusahaan itu ada angkatan-angkatannya gitu. Uh, angkatan 1, 2, 3, 4 sampai akhir saya di situ sampai angkatan 9. Uh, saya di angkatan 6 dan saya termasuk salah satu angkatan yang cepat naik situ. Saya bertugas sebagai auditor, saya juga kecampak memang. Uh, kecampak ke luar kota, tepatnya di Padang Lawas saya bekerja akhirnya di situ. Tapi di sana juga saya menampakkan kenikmatan. Ya salah satunya dengan gaji yang meningkat pastinya, bonus juga meningkat, semua juga gampang juga, cuma memang beda jauh dari istri. Segala macam hal saya lakukan memang pada saat waktu itu, masih saya mengenal dunia-dunia hitam lah saya bilang. Karena memang uh, sangat enak melakukan itu, sangat nikmat, sangat-sangat uh, indah apalagi memang didukung memang sebenarnya sama keluarga sama istri itu yang yang bikin kita makin yakin lah bahwa itu memang salah satu cita-cita yang dengan orang tua salah satu cara yang masih pada saat itu saya pikir inilah cara Allah untuk saya membagikan orang tua keluarga istri dengan dengan hasil yang saya dapat gitu karena saya bekerja dengan penuh jiwa saya tidak tahu bahwa itu adalah salah, tapi tetap saya lakukan gitu karena saya memang ee, Allah ngasih kemudahan pada saat itu di situ. Apapun saya mau, apapun saya inginkan, apapun saya ee, ingin ada ya sebentar-sebentar dapat, sebentar-sebentar ada. Pengen mobil, insya Allah tinggal ngaj ngajukan ke perusahaan, langsung ada tuh selang seminggu pengen jam istri ada pengen beli perhiasan semua ada gitu pengen ngajak makan keluarga ada gitu tidak 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 takut lah kalau kita ini tidak punya dana untuk membagiakan orang di sekitar kita terutama keluarga keluarga uh, pokoknya memang indah lah memang pada masa itu tujuh tahun yang lalu walaupun memang dilalui dengan agak-agak ada naik turun tapi tetap lebih banyak indahnya memang karena memang di situ uh, saya utamanya memang bagiakan keluarga uh, baik itu istri terutama orang tua saya disitulah saya yakin memang ini adalah jalan Allah Allah kasih ke saya untuk saya bagiakan terutama ibu saya memang nah, tapi semuanya memang takdir Allah ya saya sempat menikmati itu, saya sempat merasakan itu selama tujuh tahun lebih. Uh, Allah waklam, mungkin dosa sudah selalu banyak dari situ. Uh, selama tujuh tahun saya nikmati itu dari saya penghasilan, dari saya pinjaman dari perusahaan, semua semuanya ya ribalah, semua semuanya haram yang dilarang oleh Allah, yang dosanya. Masya Allah sangat sangat nggak bisa kebayang bagi saya. Tapi memang di setelah perjalanan hidup saya situ nikmat indahnya semua kenikmatan semua. Ya saya semua berharaplah sekarang memang mungkin inilah jalan saya yang dikasih Allah. Saya nikmatin dulu yang indah-indah. Saya nikmatin dulu yang enak-enak. Saya dikasih apapun, saya dikasih rumah, saya dikasih mobil, saya dikasih pakaian bagus, jam bagus, semua penampilan serba wah gitu. Uh, sampai akhirnya, ya, memang Allah kasih saya peringatan. Mungkin saya kasih kejutan, kejutan yang sakit. Saya bilang, tapi itu indah. Memang, akhirnya untuk ke depan bagi saya.